orang ni, budak ni baru balik daripada Timur Tengah. Dia tengok tuan imam datang kat rumah dia maghrib. Ahli jatuh kuasa surau masjid. Bertahlil. Tuan imam buat apa ni? Kami bertahlil. Jangan buat. Ini bid'ah. Nabi tak buat. Tuan imam relax. Ya, kami baca tahlil. Tasbih tahmid takkan tak boleh? Tak boleh. Sebab Nabi tak buat. Hey. Kami nak doakan pada ayah kamu. Tak boleh. Apa salahnya kami berdoa mohon pada Allah? Tak boleh. Tak sampai doa tuan imam dan semuanya itu. Ini. Kami imam dah. Imam pun manusia kan ada perasaan marah juga kan. Dia kata apa tadi? Poin last tadi apa? Apa yang dibaca tu semua tu tahlil, yasin, baca doa tadi. Doa semua tak sampai kepada orang mayat. Ayah dia meninggal dunia. Ahli surau juga. Time ini lah. Imam dan ahli jatuh kuasa surau tak tahan dah marah. Akhirnya tuan imam angkat tangan. Ya Allah, masukkan ayahnya ke dalam neraka, ya Allah. Amin, kata jemaah yang ikut. Bukan ni tadi, imam, semua kenapa doakan ayah saya masuk ke dalam neraka? Jangan risau, kata tuan imam, doa tadi tu tak sampai. Doa tadi tu yang kamu kata doa tahlil yasin whatever tidak akan sampai pada mayat. Jangan risau, doa tadi tak sampai pada tapi ni jadi ini saja-saja. Ini kadang-kadang orang macam ni nak kena buat gitu juga nak. Ada seorang mufti, dia ceramah ni, saya dengar apa yang dia cakap. Ada seorang tu jumpa kawan dia naik motosikal. Sampai kat rumah, dia tengok kawan tu hidang air makanan di atas meja. Dia sepak ni meja ni. Zaman Nabi mana orang makan kat meja? Tak boleh makan kat bawah semua sekali. Kawan ni tak apa nak buat macam mana, dia memang keras. Sebelum nak balik, tuan rumah ni dia pergi dekat motosikal kawan ini, penang yang motosikal kawan ni tergolek. Zaman Nabi mana ada orang pakai ke motosikal?